Usai hapus tato, Natalie Holzer telah jadi mualaf disaksikan Sule. Halo guys YouTube lovers dimanapun Anda berada, selamat datang di STR News TV. DJ Natalie Holzer mengumumkan kabar bahwa ia saat ini telah memeluk agama Islam. Kabar tersebut disampaikan Natalie Holzer melalui unggahannya di Instagram pada Senin 21 September 2020. Dari unggahannya diketahui bahwa Natalie telah lama memiliki niat untuk menjadi mualaf. Namun niat tersebut baru bisa terwujud saat ini. Tak sendiri, tampak hadir pula komedian Sule bersama dengan Natalie. Di hari Selasa pukul 17.17 WIB, Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati saya untuk memeluk agama Islam yang sebelumnya sudah saya inginkan untuk memeluk agama Islam, tulis Natalie Holzer. Rupanya, Sule menjadi saksi saat Natalie Holzer mengucapkan dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh pihak Mu'alaf Center Indonesia. Terima kasih Mu'alaf Center Indonesia at stephen.indra.wibowo yang telah membimbing saya dalam proses syahadat secara syariat. Dan terima kasih untuk @ferdinand_sule sudah menjadi saksi, sambungnya. Unggahan Natalie tersebut kemudian ramai ditanggapi warganet dan sahabat-sahabat dari Natalie Holzer. Mereka mendoakan Natalie. Masya Allah, congratulations Nat. Aku mau kirimmu kena sutera, tulis @drsiska. Alhamdulillah, didoain semoga istiqomah ya Nat. Amin, Allahumma amin, timpal @ridani_fajarsyah. Sebelumnya diketahui bahwa Sule juga sempat mendampingi Natalie ketika menghapus tato yang ada di tubuhnya. Hal itu diabadikan di dalam konten video di kanal YouTube Sule. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.